Sebelum menikahi Ahmad Dhani, Mulan Jameela sempat menjadi istri Harry Nugraha. Setelah bercerai meski dianugerahi dua anak, Mulan Jameela dan Harry Nugraha bercerai. Kini, keduanya membina hubungan pertemanan. Hal ini beda jauh dengan Maya Estianti. Situasi yang terjalin di antara istri Ahmad Dhani dengan keluarga mantan suaminya ini bahkan bisa dibilang jauh berbeda dengan Maya Estianti. Seperti yang diketahui bersama, sejak Ahmad Dhani dan Maya Estianti bercerai, hubungan Mulan Jameela dengan ibu kandung Al, El, dan Dul itu juga ikut merenggang. Meski kini sudah memiliki kehidupan masing-masing, keduanya masih juga belum terlihat menunjukkan kedekatan mereka sebagai orang tua bagi Al, El, dan Dul. Saat bertemu Mulan dan Maya lebih sering menunjukkan adanya jarak hingga tak saling sapa. Kondisi hubungan yang terjalin di antara Mulan dan Maya ini jauh berbeda dengan keluarga Harry Nugraha. Dilansir melalui unggahan di akun Instagram pribadinya @mulanjameela1, Sabtu tanggal 2 Juli tahun 2022, walau sudah berpisah, Mulan dan Harry masih menyempatkan waktu untuk berkumpul bersama anak-anak mereka yakni Tiarani Nugraha dan Davi Nugraha. Tampak dari beberapa foto serta video yang dibagikan, Mulan bersama Harry Nugraha dan istrinya pergi berlibur dengan berwisata ke Bandung. Kedua putra dan putri Ahmad Dhani yakni Safia Ahmad dan Muhammad Ali juga terlihat ikut dalam wisata keluarga tersebut. Sayangnya dalam momen tersebut Ahmad Dhani justru tak terlihat ikut pergi liburan bersama rombongan.